Pagi guys, senang bertemu kembali. Hari ini di pagi hari yang cerah ini, bahkan sangat cerah, kembali saya akan beraktivitas olahraga, yaitu jogging di kompleks klub eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma. Sekarang sudah pukul 8.15. Kelihatannya sudah tidak banyak lagi yang berolahraga. Mungkin sebagian sudah selesai atau memang tidak terlalu banyak ya kegiatan olahraga hari ini. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja memulai aktivitas olahraga saya. Ya guys, saya baru akan mencapai kilometer pertama. Distance 1 kilometer, duration 7 minutes 52 seconds, pace 7 minutes 52 seconds per kilometer, 90 kilocalories burned. Cuaca sangat cerah dan berangin, jadi rasanya segar berjoging ria. Saya lanjutkan ya guys. Ya guys, saya akan mencapai kilometer kedua. Tiga putaran jogging track ini. Angin yang berhembus membuat olahraga semakin nyaman. Distance 2 kilometers, duration 15 minutes 8 seconds, pace 7 minutes 15 seconds per kilometer, 182 kilocalories burned. Hey guys, saya masih akan terus melanjutkan. Dengan target 8 putaran jogging track ini. Ya, semangat. Ya guys, saya akan mencapai 3 km. Cuaca sangat cerah pagi ini. Distance 3 kilometers, duration 22 minutes 29 seconds, pace 7 minutes 21 seconds per kilometer, 275 kilocalories burned. Ya, saya masih akan melanjutkan jogging saya, guys. Hingga 8 putaran ya. Oke, guys. Ya, guys, saya akan mencapai kilometer keempat. Kelihatannya sudah tidak banyak lagi yang berolahraga.
Distance 4 kilometers. Yeah, duration 29 minutes 46 seconds. Pace 7 minutes 17 seconds per kilometer. 367 kilocalories burned. Oke, okay guys, saya lanjutkan ya. Ya, yeah, guys, saya akan mencapai kilometer kelima sesaat lagi. Tetap harus mengatur pernapasan. Distance 5 kilometers. Yeah, duration 37 minutes 29 seconds. Pace 7 minutes 42 seconds per kilometer. 460 kilocalories burned. Ya, kelihatan sinyal agak lemot ya hari ini. Oke, guys, saya lanjutkan menyelesaikan 8 putaran. Ya, yeah, guys, setelah menyelesaikan jogging 8 putaran pada atau di atas jogging track ini, saya melakukan aktivitas lari santai atau fun running 1 putaran. Ini bagian akhir dari fun running saya, half cooling down. Ya, saya berlari santai saja. Ya, sesaat lagi saya akan mencapai garis finish. Ya, ini finish 700 meter. Ini startnya. Ya, oke, guys, begitu saja. Setelah ini saya akan cooling down dengan berjalan kaki di lataran parkir klub eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma ini, karena di sini saya bisa mendapatkan banyak sinar matahari. Oke, guys, ya, sahabat semua, ini adalah bagian akhir dari jogging saya, olahraga saya ya, yaitu berjalan kaki seperti yang sudah saya infokan sebelumnya. Ini saya berjalan pada putaran kedua pelataran parkir klub eksekutif Persada Halim Perdana Kusuma ini. Cuaca masih sangat cerah dan angin berhembus lumayan menyejukkan ya, sahabat semua, sehingga membuat olahraga menjadi lebih nyaman. Hari ini memang saya sedikit memaksakan untuk berolahraga. Sebetulnya memang jadwalnya ya sekali dua hari kalau tidak ada halangan, tapi kelihatannya agak lelah. Tapi karena hari Jumat besok, Sabtu hingga Minggu saya ada pelayanan musik yang cukup padat, membuat saya tidak akan bisa berolahraga pada 3 hari ke depan. Itulah sebabnya saya memaksakan diri berolahraga pada pagi hari ini. Ya, sahabatku semua, karena memang sudah jam 9.20,
tidak banyak lagi yang berolahraga, hanya beberapa orang, itu pun tahap akhir olahraganya seperti saya. Ya, begitu saja ya sahabatku semua. Salam sehat, selamat berkarya, selamat melayani, tetaplah menjadi berkat agar kita pun diberkati. Tetap prokes supaya tetap sehat. Jangan lupa divaksin bagi yang belum. Dan terakhir, jangan lupa berolahraga ya, supaya badan lebih sehat dan bugar. Dan yang terakhir sekali, tetaplah bersama dan mengandalkan Tuhan dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Bye.